sengaja dihadirkan pada kesempatan malam hari ini untuk memimpin jalannya pertandingan dalam rangka hari ulang tahun Desa Pasir Sakti yang 46. Baik, servis pertama sudah dilakukan oleh Pak Susoni Patron Melayanti. Kali ini Epoy melakukan spike, masih dapat dijangkau oleh Taruna. Swiss keras kali ini. Luar biasa dari Taruna tadi. Nomor 6 yaitu Nusi. Tidak terbendung nampaknya, bertambah angka. Satu angka pertama, 1-0. Nusi lepaskan servis kali ini. Resip Yanti cukup baik. Gerak tipu saja Lisa, masih dapat dikuasai Taruna. Spike keras kali ini, masih dapat dijangkau kembali, tertahan di sana. Baso Sony Patrol umpan kembali kali ini. Spike keras menyilang, tidak mampu dijangkau dengan sempurna oleh Yanti tadi. Satu spike yang cukup keras dari SMK Taruna. Bertambah angka 2-0. Kembali Lucy lakukan servis. Oh, madam risik yang gagal tadi dilakukan, sehingga bertambah angka kembali 3-0. Kembali dari SMK Taruna melalui Lucy lakukan servis. Sudah terlampau lemah nampaknya kali ini. Tidak poin untuk Baso Sony. 1-3. Epoy kali ini dari Bakso Sony Patrol akan melakukan servis, kita nantikan. Lepaskan sudah, resip cukup baik dari Taruna. Open spike kali ini, masih ada Yanti mampu dikuasai dengan cukup baik. Ada Eka, masih dapat dijangkau kembali oleh Taruna. Kali ini penyelamatan bola dilakukan kembali oleh Taruna. Umpan kembali kali ini Eka, lepaskan satu smash, masih dapat dikuasai dengan cukup baik. Kali ini terjadi dorong-mendorong di sana, namun nampaknya netting tadi dilakukan oleh nomor 10 yaitu Tania. 2-3. Masih Epoy kembali akan melakukan servis dari Bakso Sony. Lepaskan sudah, kali ini melebar. Servis yang dilakukan oleh Epoy. Pindah poin 4-2. Kita nantikan Taruna. Lakukan servis sudah. Oh, resip yang kurang sempurna tadi. Yanti lakukan penyelamatan, masih dapat dijangkau oleh Lucy. Masih Yanti kembali. Pak Susoni Patrol. Ada Lisa satu spike kali ini. Keluar nampaknya. Tidak tas ball. Bertambah angka 5-2. Taruna lakukan servis sudah, resip madam cukup baik. Eka lepaskan satu smash, keluar namanya smash dari Eka tadi. 6-2. Leading 4 angka saat ini. Kita nantikan masih dari Taruna. Lakukan servis melalui Puput tadi. Lakukan sudah, oh tidak sempurna napanya. Umpan kembali dari Taruna, spike keras kali ini. Luar biasa ting-ting tadi, mampu melepaskan satu spike keras. Kita nantikan. Lepaskan servis kali Taruna. Lisa resip ke muka. Oh, umpan yang tidak sempurna tadi dilakukan. Masih coba dikuasai Taruna. Upaya penyelamatan ada Yanti kembali di sana. Spike keras Eka, masih dapat tertahan di sana dari Taruna. Dibalas dengan satu spike. Masih Eka kembali. Oh, nampaknya luar biasa pertahanan yang dibangun oleh anak-anak Taruna kali ini. Lisa menyilang dan kali ini masuk satu spike yang dilepaskan oleh Lisa. Pindah poin 3-7. Novi, setter dari Mbak Susoni, lakukan foul tadi. Dinyatakan oleh wasit Puput. Bertambah angka 4-7. Masih Novi, setter dari Pak Susoni Patrol ini. Lepaskan servis, lan saja risik yang cukup baik. Gerak tipu saja, masih tertahan oleh Lisa di sana. Kali ini satu spike keras, masih tertahan. Eka kembali, kita nantikan umpan kembali, kita nantikan. Oh, umpan yang tidak terarah. Dan nampaknya foul tadi nomor punggung 2 yaitu Maya.
Pindah, bertambah angka 57. Masih Basus Sony Patrol. Kali ini risik yang kurang sempurna dilakukan. Taruna, masih ada Epoy. Gerak tipu saja maksudnya. Masih dapat dikuasai. Backtek lepaskan. Masih Epoy saja. Masih dapat dikuasai. Oh, kerjasama yang kurang akurat dari Basus Sony. Umpan kembali. Kali ini speklan. Keluar, nampaknya kontrol yang cukup cermat dari Yanti. Satu spike tadi dilepaskan dan tim off kali ini diminta oleh official datu. Basus Sony mampu mengimbangi permainan dari Taruna. Saat ini kedudukan adalah 6-7. Masih kembali dari Basus Sony. Kita nantikan melalui Nopi 8 servis. Menggumpal di net, masih dapat dijangkau kembali kali ini. Ting-ting, masih dapat dikuasai dengan cukup baik oleh Yanti. Ada Eka di sana 8 spike. Masih dapat dikuasai kembali. Backtack dilepaskan. Masih tertahan Madam. Namun nampaknya gagal dari Epoy tadi melakukan penyelamatan. Pindah poin 8-6. Kita nantikan Taruna. Kali ini nomor 11 Ting-ting. Lepaskan servis sudah. Resip Yanti. Oh, kali ini nampaknya cukup baik penempatan bola yang dilakukan. Berita panggilan kami tunjukkan kepada Mas Kasidi dan juga Mas Gendut. Ditunggu di tribun VIP oleh Bapak Kepala Desa. Sekali lagi, Bapak Kasidi dan juga Bapak Gendut dari Rejo Mulyo, ditunggu Bapak Kepala Desa di tribun VIP. Terima kasih. Kembali ke lawan pertandingan. Kali ini satu open spike yang dilepaskan oleh Yanti ternyata memanjang. Bertambah angka kembali 10-7. Kita nantikan Tania. Lakukan servis. Oh, resip Epoy kurang sempurna. Ada Madam, coba dikuasai kembali. Oh, kali ini terbuka pertahanan dari Bakso Sony Patrol. Kita nantikan bertambah angka kembali 11-7. Masih Tania, lepaskan servis. Resip Eka. Madam tertahan dengan cukup sempurna tadi. Satu spike dari Madam dan tim out diminta oleh official dari Bakso Sony Patrol. Kembali ke dalam pertandingan, saudara-saudara penonton. Leading 5 angka saat ini Bakso Sony Patrol atas Taruna. Memimpin 12-7. Masih Bakso Sony Patrol. Oh, gagal kali ini resip yang dilakukan oleh Epoy. Kita nantikan 13-7. Masih kembali Taruna melalui Tania. Akan kembali melepaskan servis. Kita nantikan lakukan sudah. Resip Yanti cukup baik kali ini. Satu gerak tipu dilepaskan. Tidak mampu dijangkau oleh Tania dari satu penempatan bola yang cukup baik dari Yanti. Pindah poin 8-13. Eka, kalian akan melakukan servis dari Bakso Sony. Lepaskan sudah. Pelan saja, umpan kali ini, gerak tipu dilepaskan. Coba kali ini Epoy, lepaskan satu smash. Masih tertahan di sana. Upaya penyelamatan dilakukan oleh Taruna. Umpan kembali, Basus Sony kali ini, Yanti. Lagi-lagi, oh nampaknya touch ball tadi, satu spike dari Yanti. Kita nantikan. Oh, touch ball atau out? Oh nampaknya touch ball. Bertambah angka untuk Basus Sony 9-13. Masih dari Basus Sony. Eka lepaskan servis sudah. Resip dari Taruna. Spike keras kali ini. Masih bisa tertahan di sana. Upaya penyelamatan kembali dilakukan dari Basus Sony. Lagi-lagi satu spike keras dari Taruna. Masih dari Taruna kali ini. Nampaknya walaupun cukup pelan namun mengecoh pertahanan dari Basus Sony. Pindah poin kali ini 14-9. Maya akan melakukan servis dari Taruna. Oh, Madam, Mas coba diselamatkan. Umpan kembali, kali ini satu spike keras. Luar biasa nampaknya Lucy tadi melepaskan satu smash.
tambah kembali 15-9. Masih Maya akan melakukan servis dari Taruna. Dan Madam umpan kembali kali ini. Yanti gerak tipu saja. Masih coba dikuasai kembali kali ini. Backtack dilepaskan. Masih ada Eka tertahan di sana. Oh, apa yang terjadi? Kerjasama yang kurang sempurna tadi dilakukan. Masih dapat dikuasai kembali oleh Oh, kali ini cukup baik Epoy. Penempatan bola yang cukup cermat dilakukan tadi oleh Epoy. Bertambah angka, kali ini pindah poin 10-15. Kali ini Mbak Sosoni lalu Madam lakukan servis sudah. Resip cukup baik dari Taruna. Lepaskan satu smash dan masuk nampaknya. Bung Mahfud AW2 menunjukkan bahwa masuk atau in. Hingga pindah poin 16-10. Kita nantikan. Taruna kali ini gagal. Satu servis yang dilepaskan oleh Pinayung. Pinayung. Kita nantikan Yanti, Mbak Sosoni. Lepaskan servis sudah. Satu spike menyilang maksudnya tadi. Namun keluar dari Tinting. Bertambah angka 12-16. Kembali Yanti, lepaskan servis sudah. Resip yang kurang sempurna tadi dilakukan oleh Taruna. Masih pada kuasai kembali Mas Susani. Penempatan saja kali ini namun gagal. Satu penempatan bola yang dilakukan oleh Nopi tadi. Kali ini Taruna melalui nomor punggung 6 Lucy lakukan servis. Resip yang gagal dari Yanti. Apa yang terjadi nampaknya cukup tertekan saat ini. Mbak Sosoni patrol atas SMK Taruna. Leading 6 angka 18-12. Masih Lucy lepaskan servis. Yanti resip ke muka. Ada Lisa di sana. Masih tertahan di anak-anak Taruna. Kembali dari Mbak Sosoni. Kali ini Epoy gerak tipu saja. Dan masuk nampaknya satu pergerakan dari Epoy tadi. Kita nantikan pindah poin 13-18. Epoy dari Mbak Sosoni kali ini lakukan servis sudah. Resip yang baik dari Ting-Ting. Gerak tipu saja. Memang nampaknya umpan yang tanggung tadi dilakukan oleh setter dari Taruna. 14-18. Kembali Epoy, lepaskan servis sudah. Resip dari Taruna gagal kali ini. Nampaknya dua kali Taruna melakukan kegagalan dalam melakukan resip dan tim out kali ini diminta oleh official. 18-18. Pemimpin sementara Taruna atas Mbak Susari Patrol. Kembali Epoy akan melakukan servis, lakukan sudah. Tinggi sekali di sana. Oh, resip yang gagal tadi dilakukan. Bertambah angka kembali untuk Mbak Sosoni 16-18. Kita nantikan kali ini kembali Ting-Ting lakukan smash. Masih tertahan di sana. Kita nantikan ada Eka. Oh, apa yang dari namanya kontrol yang tidak cermat tadi dari Lisa. Ternyata masuk. Pindah poin 19-16. Puput. Kali ini setter dari Taruna. Lakukan servis sudah ke muka. Ada Lisa. Gerak tipu saja dilepaskan. Umpan kembali kali ini. Gerak tipu dari Taruna. Masih coba dikuasai kembali. Taruna. Umpan kembali kali ini. Satu spike keras dari Taruna. Masih dapat tertahan oleh Basusoni. Kali ini Puk Ting-Ting. Masih jual beli pukulan yang kita saksikan. Upaya penyelamatan kembali dilakukan dari Taruna. Umpan kembali kali ini pelan saja. Lagi-lagi pergerakan-pergerakan yang tidak disangka-sangka namun dapat mematikan langkah dari pertahanan Taruna ini. Berpindah poin kembali untuk Basosoni 17-19. Nopi servis lepaskan. Umpan kembali kali ini
Oh, umpan yang tidak terarah. Penyelamatan kembali dilakukan oleh Taruna. Ada Lisa. Satu spike kali ini memanjang. Smash yang dilepaskan oleh Lisa. 20-17. Ting-ting. Lepaskan set piece. Ah, risik yang gagal Eka. Sayang sekali serap-serap nonton. 21-17. Kembali Ting-Ting akan melepaskan servis dari Taruna. Risip Yanti cukup baik kali umpan ke muka. Madam! Lepaskan satu spike. Banyak masuk. Indah poin 18-21. Lisa lakukan servis dari Bakso Sony. Umpan kembali kali ini. Oh, tidak sempurna umpan yang dilakukan dari Taruna. Masih ada Yanti gerak tipu di sana. Dan penempatan yang cukup baik. Pemain single ini biasanya. 19-21. Lisa lakukan servis kembali. Terima Ting-Ting di sana. Backtack dilepaskan. Masih cukup baik Epoy. Tertahan di sana. Umpan kembali kali ini. Satu spike keras menyilang. Lisa. Masih ada Epoy lakukan penyelamatan. Taruna kali ini. Oh, apa yang terjadi namanya cukup baik kali ini Puput membaca sebuah peluang. 22-19. Tania lepaskan servis sudah. Keras nampaknya risip Lisa. Oh, tidak sempurna. Masih baru kuasai kembali Taruna. Spike keras kali ini. Dan nampaknya sampai tercengkang Yanti. Kalah nom. 23-19. Kita nantikan. Oh, kali ini Tania gagal melepaskan servis. Tidak poin 20-23. Eka kali akan melepaskan servis dari Bakso Sony. Lakukan sudah Tania. Backtack dilepaskan. Masih ada Eka kembali. Coba dikuasai kali ini. Oh, gratis pun dilepaskan kembali dari Taruna. Masih dapat dikuasai kembali Taruna. Dengan satu posisi yang cukup menegangkan kali ini. Satu spike keras dari Epoy masih tertahan di sana. Oh, namanya foul tadi Ting-Ting jelas sekali. Dan langsung saja Bung Julis melihat satu foul tadi dari Ting-Ting. 21-23. Masih Eka kembali lepaskan servis. Ada Ting-Ting. Spike keras. Kali ini nampaknya gagal melepaskan satu smash Lucy tadi. 22-23. Cukup pergangan angka kritis di game yang pertama ini. Kedudukan 22-23. Eka kembali lepaskan servis. Umpan, oh nampaknya tidak diumpankan, kita nantikan. Kali ini Yanti. Apa yang terjadi? Nampaknya buyar konsentrasi dari Taruna saat ini. Kedudukan 23 sama. Mampu mengimbangi permainan. Perlahan-lahan. Oh, risik yang gagal dari Maya. Dan 24-23. Match point bagi Bakso Sony Patrol. Eka kembali akan melepaskan servis, kita nantikan. Lakukan sudah. Risik kali ini dilangsungkan saja. Masih tertahan di sana Yanti. Coba dikuasai namun gagal. Dengan demikian berakhirlah sudah game yang pertama untuk keunggulan satu poin yang diraih oleh Bakso Sony Patrol. Artinya supaya lebih fit lagi di laporan berikutnya. Kali ini SMK Lakense 56-8 mengayung ini angkat. Kali ini ceger. Bagaimana masuk rupa-rupanya Lisa, walaupun tidak terlalu keras namun terarah. 1-0 angka pertama di game yang kedua. Lakukan sebentuknya dari Patrol. Lakukan sudah angkat kali ini. Ceger keras. Ting-Ting pemain yang memang cukup jangkung. 175 cm ketinggian. Ya, kali ini membuahkan poin satu sama. Dan SMK terlakukan
Kali ini terima sudah angkat conteng saja. Nomor punggung 5 tadi tapi gagal, yaitu dari Eka tadi. Kali ini masih akan lakukan nomor punggung 6 Lucy dari SMK Taruna. Lakukan juga Prima Yati, bola nyebrang masuk, masih bisa selamatkan. Ya, berebut bola di atas net, masih bisa kembalikan. Penyelamatan saja kali ini angkat jam 7, bertek belakang, masih bisa selamatkan. Ah, miskomunikasi 3 pemain dari SMK Taruna. Sama-sama tidak mengambil bola. 2 sama. Lakukan dari belakang keras, tapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya bola tidak nyebrang dari saudari Nopi tadi, membuahkan poin untuk SMK Taruna. Nomor 5 akan lakukan yaitu Made angkat juga ke belakang, mundur beberapa langkah, selamatkan. Dari belakang dibiarkan. Hakim garis mengangkat bendera tinggi, berarti pertanda keluar, sehingga poin untuk Pak Sosone. 3 sama. Risa akan lakukan Nyonya Midun angkat kali ini. Apa itu Joe? Ting-ting, master blocking, bola mental masuk ke area lawan, pindah poin. 4-3 tentunya di game yang kedua. Setelah tertinggal tipis tadi SMK ini, walaupun sempat unggul beberapa angka, 5 angka kalau nggak salah, tapi karena bubar konsentrasi sehingga game didapat dari Bakso Sony. Lakukan dibiarkan, saudara-saudara masuk. Masuk, tentunya kali ini poin kembali, masih ting-ting. Pemain yang tinggi jantung ini, timang-timang bola. Angkat lakukan, data-datanya Terima Yanti, coba saja. Kali ini apa yang terjadi? Nomor punggung 10 Tania tadi melakukan kesalahan sehingga pindah poin. 4-5. Eka lakukan datar-datanya Terima, namun resep yang kurang sempurna dari ting-ting tadi membuahkan poin untuk Bakso Sony. 5 sama. Masih lakukan, sempat menggubalkan namun bola menyebrang. Penyelamatan saja pelan, angkat kali ini tipuan saja masuk selamatkan, tapi apa yang terjadi? Bola menggelintir keluar lapangan sehingga membuahkan poin kembali untuk Sony. Tentunya masih lakukan. Eka Terima sudah SMK, angkat kali ini cekir, dibiarkan. Pukulan yang kuat tapi sayang, arahnya yang kurang sempurna. Bola keluar sehingga 7-5. Masih Eka lakukan tinggi datangnya, kali ini lagi-lagi riset yang kurang sempurna. Ting-ting. Poin 8-5 maksud kami. Lakukan sudah kali ini sempurna ting-ting. Cemais keras dan masuk serang saudara, walaupun blokar dari pemain Bakso Sony 2 orang, saudari Yanti. Tapi bulan robos masuk. Lakukan kali nomor punggung 10 Tania, dibiarkan saja bola keluar. 9-6 di game yang kedua ini. Kali ini akan lakukan yaitu Madam, dibiarkan dan memang kontrol yang sangat akurat. Bola keluar, pindah poin tentunya. Nomor punggung 7 Taruna akan lakukan saudari Bila. Timang-timang, ya lakukan tinggi datangnya. Terima kali ini angkat, cekir keras. Masuk saudara-saudara cuma yang dilakukan nomor punggung 9 saudari Epai, sehingga membuahkan poin. Kali ini timang-timang akan lakukan service saudara saudari Yanti. Keras datangnya, angkat kali ini nomor 8, pukulan menyilang. Risiko kurang sempurna tadi saudari Eka, sehingga pindah poin. 8-10.
masih selisih 2 angka. Lakukan nomor 8. Bagus sekali yang dilakukan angkat kali ini. Penyelamatan saja Lisa. Kali ini angkat nomor 7 dan ceker. Terblocking rupa-rupanya. Pukulan keras sempat terbentung oleh blocker dari Bakso Sony. 11-8. Masih timang-timang lakukan kali ini. Terima angkat sementara sana. Temas keras. Masih bisa kembalikan bola menyeberang. Kali ini umpankan kembali bagian belakang, namun sayang Sinayong tadi memukul bola terlalu menukik alias rendah, bola tidak nyebrang. 12-8 game yang kedua. Ya, lakukan kali ini servis, angkat sudah, kemas keras masuk saudara-saudara. Resit yang kurang sempurna tadi Epal. Kali ini nomor punggung 6 dari SMK Taruna Lucy lakukan sedatar-datarnya. Terima Ceng Yati. Angkat kali ini, seberangkan saja Ika. Kali ini angkat kembali, penyelamatan saja tinggi datangnya. Angkat kembali Bakso Cemes. Mas bisa kembalikan. Langsung sabar saja. Yaitu saudari Lisa, nyonya dari Bos Midun. Poin 13-9. Lakukan sudah kali ini Pak Susoni, bola nyebrang. Apa yang terjadi? Sempat mengejar bola sambil merebahkan badan, namun apa daya, ya bola tidak sempurna. Nomor 5 akan lakukan Made tadi. Angkat Eka. Ya, seberangkan saya saja, yaitu Madam. Angkat kali ini, penyelamatan Terima Yanti. Angkat kembali, ya, gantian saja, tapi posisi di pojok tempat yang kosong sehingga sempat lari beberapa langkah Susi, namun bola juga kurang terarah. 14-10 lakukan sudah. Angkat Madi kali ini, ting-ting lakukan Cemes, masih kembalikan. Angkat kali ini yang dilakukan Cemas tidak terlalu keras. Cemas keras. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya tangannya kebablasan, akhirnya nyentuh net. Poin 15-2 tim bola voli putri. Pemain yang sudah sangat-sangat senior dari Pak Susoni patrol, yang pada kesempatan hari ini berhadapan dengan yaitu tim dari SMK Taruna. Lakukan juga pakai tek telan pelan saja. Ting-ting tadi Cemas keras Yanti menerobos blok kader dari SMK. Poin tentunya 16-11. Lakukan, dibiarkan saja, dibiarkan saja sehingga keluar 11 sekarang ya, tadi 10 11-16. Timang-timang lakukan, ting-ting pemain yang jantung tadi dari SMK. Kali ini bola menyeberang, tidak diperkenankan full. Tentunya dua kali penerimaan dalam satu orang. Poin 12-12. Ting-ting lakukan terima di sana, angkat Cemas keras, terblocking namun mental masuk ke dalam nomor punggung 5 Eka tadi sehingga pindah poin. 17-12. Masih timang-timang bola. Eka bantul-bantulkan, kali ini angkat, lakukan sudah. Datang-datangnya terima, angkat Mari Cemas, dibiarkan bola keluar saudara-saudara. Semes yang dilakukan tadi nomor 8 Hinayung tadi, poin kembali 19-12. Lakukan sudah, terima dari SMK. Angkat back attack dari belakang keras keras saudara-saudara. Semes yang dilakukan ting-ting dari garis belakang. Poin, dan kali ini akan lakukan dari SMK Taruna lewat nomor punggung 10
yaitu Tania, dan baru ini telah masuk poin kembali untuk Taruna. Tania akan lakukan sel kembali, masih timang-timang ya, melihat lawan, lakukan sudah terima ya di samping merang, angkat kali ini hampir miskomunikasi, conteng saja tapi bola tidak nyebrang nomor punggung 7 tadi, bila tadi, sehingga pindah poin. Kira Bapak 19-14. Nomor 5 akan lakukan sel. Tinggi datangnya, terima sudah, angkat kali ini, ceger. Terima, angkat kembali, tonteng saja. Kali ini, seberangkan bola, angkat kembali. Ya, apa yang terjadi? Tipuan sebenarnya tepat arah, namun keluar dari lapangan membuahkan poin tentunya untuk SMK Taruna. Lewat punggung 7, saudari Bila, pemain berhijab semua ini, lakukan sudah, kali ini angkat, cemas keras, masih bisa selamatkan. Angkat kembali kali ini, penyelamatan pelan saja, SMK angkat kali ini, ceger yang kedua kalinya, masih bisa diangkat. Kali ini bagaikan belakang pelan, namun pasti saudari Ting-Ting ya membuahkan poin. Saudara-saudara menjadi 16-19, masih kurang 3 angka akan menyamakan kedudukan. Masih akan lakukan sebila tinggi datangnya. Prima kali ini angkat, ya ke belakang saja pelan, penyelamatan ganti. Cemais keras, masih bisa kembalikan bola nyebrang. Angkat kembali mati, ceker keras, tunggu banyak dan masuk. Nomor 6, Lucy, jumping yang cukup tinggi. Walaupun pemainnya kurang tinggi, kali ini take out. Tentunya diminta dari office. Ya, 17-19, masih patul-patulkan bola kali ini. Nomor punggung 7, Bila dari SMK Taruna akan lakukan se, masih memandang lawan, mau diarahkan kemana ini, masuk apa keluar, ya pelan saja, kali ini angkat, ya tipuan saja, masih selamatkan, angkat macet, ceger, masuk, sok, poin tentunya, masih Bila, sudah mengantongi 5 poin dari hasil servisnya Bila tadi. Timang-timang, lakukan sudah, tinggi datangnya. Terima ikan, seberangan saja kali ini, angkat mati, ceker, masuk kembali saudara-saudara. Mas yang dilakukan dari pertahanan sebelah kiri, saudara-saudara, nomor punggung 8 tadi membuahkan poin 19 sama. Masih Bila lakukan se, langsung saja bola masuk kali ini angkat. Nomor 6, tipuan yang sangat akurat dan fantastis membuahkan poin kembali. Kali ini meninggalkan lawan setelah tertinggal beberapa angka tadi. Kali ini leading 1 angka, 20-19. Masih Bila lakukan angkat kali ini, sepak 7 Yanti Sampumerang masih bisa selamatkan, angkat kembali, cekir keras, masih kembalikan, mengrobos di bawah net tentunya, dan pun kembali tim out lagi diminta. 2 angka tentunya SMK Taruna dari binaan Bung Gepeng, lakukan sudah, terima kali, angkat bola sepak 7 ya, dicontang dan terbentuk blocker. Nanti tadi stopper dari Taruna. Poin kembali saudara-saudara 22-19. Arti game ke dhewe apa piye to, Nduk? Nomor 7, Bila lakukan kembali. Terima siapa? Madam, seberangkan saja, masih selamatkan, angkat ke belakang. Cekir keras dan laki-laki masuk saudara-saudara Lucy tadi, sehingga poin 23-19 last two atau kurang loro. Boros sama Ewang Monte ya, memang betul-betul boros. Lakukan sudah, Bila
kami angkat. Ya, bola nyebrang langsung bloker, selamatkan saja tinggi datangnya, angkat SMK, cekir, keras sekali. Nama burung 8 Pinayung ini betul-betul rosso. Jamunnya penduk next point Hasan mengunci dengan skor 19 SMK atas lawannya Bakso Sony. Kali ini cekir keras, masih selamatkan, terbukti tadi. Angkat kali bagi kita belakang, keras. Selesai kalau sudah. Sebagai penutup game, yaitu Ting-Ting nomor punggung 11 melakukan peketek cemesan komburi yater dan masuk. Masih kita tunggu tentunya game yang ketiga. SMK Taruna menunjukkan performa terbaiknya setelah tertinggal cukup jauh, hanya mampu mengimbangi permainan dari Bakso Sony Patrol. Dan kita nantikan jalannya game yang ketiga saat ini. Kita nantikan servis pertama akan dilakukan oleh Bakso Sony melalui Eka. Lepaskan sudah kali ini nampaknya. Satu free ball tadi tidak mampu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Yanti. Sehingga pindah poin untuk SMK Taruna. Kita nantikan nomor punggung 2 akan melakukan servis sana dari Taruna. Lepaskan sudah, risip ke muka. Ada Yanti, masih tertahan di sana. Umpan kembali dari Taruna, gerak tipu dilepaskan. Masih Yanti kembali, ada Lisa. Umpan kembali, Made. Lepaskan satu spike, masih tertahan kembali. Namun sayang, nampaknya cukup tertekan dari Bakso Sony Patrol. 2-0 saat ini kita nantikan. Kembali lepaskan sudah. Umpan kembali risip yang tidak sempurna. Ada Lisa, lakukan penyelamatan kembali. Made, umpan ke muka, gerak tiku dilepaskan. Cukup baik. Nampaknya Pinayung melihat posisi yang benar-benar kosong. Bertambah akan kembali 3-0. Maya lepaskan servis, risip Eka cukup baik nampaknya, tidak sempurna umpannya dilakukan. Umpan kali ini gerak tipu dilepaskan Ting-Ting. Terbuka pertahanan dari Bakso Sony. 4-0. Masih Maya kembali akan melepaskan servis, lakukan sudah. Lisa risip di sana, Yanti gerak tipu saja maksudnya, terbaca kali ini. Oh, dibalas dengan satu pergerakan dari Taruna. Ada Lisa kembali, terblok dengan cukup baik. Umpan kembali Made, spike keras kali ini. Nampaknya Lulu tadi tidak mampu menahan bola sehingga bertambah angka kembali untuk Bakso untuk Taruna maksud kami. 5-0. Kembali Maya dari SMK Taruna akan melepaskan servis, lakukan sudah. Oh, risip yang tidak sempurna dari Lulu. Penyelamatan Yanti, umpan kembali Ting-Ting. Tidak mampu terbendung nampaknya serangan dari Ting-Ting ini. Dan tim out kali ini diminta oleh official dari Bakso Sony dalam kedudukan 6. Kembali lawan pertandingan, saudara-saudara penonton. Nampaknya cukup tertekan di awal-awal game yang ketiga saat ini. Bakso Sony Patrol atas SMK Taruna 6-0. Lakukan servis kembali, risip Lulu di sana. Ada Lisa, masuk dari kuasa oleh Taruna. Upaya penyelamatan dilakukan. Ada Eka, Yanti. Satu spike kali ini nampaknya gagal. Satu defense yang sangat-sangat sempurna dari Taruna. Belum mampu dibobol oleh serangan dari Bakso Sony. Kembali kali ini Maya, risip yang tidak sempurna dari Lulu. Penyelamatan dilakukan kembali. Umpan kembali Made. Satu spike keras. Luar biasa nampaknya Pinayung dengan open spike yang sangat-sangat menggila pada malam hari ini. Kita nantikan kembali
80. Kita nantikan, masih tertahan di sana. Coba lakukan penyelamatan. Made luar biasa nampaknya. Umpan kembali. Ah, apa yang terjadi? Nampaknya masuk. Masuk dinyatakan oleh AW1 Bung Suroto. Kita nantikan Arab Challenge Radar Kaman nih. Yanti lakukan servis kali ini. Oh, receive yang tidak sempurna. Epoy masih tertahan di sana. Epoy kembali. Umpan kembali dari Taruna. Made satu spike keras. Oh, tidak mampu dijangkau oleh Lulu tadi. Pindah poin 9-1. Kali ini Made akan melakukan servis. Setter dari Taruna lakukan sudah. Umpan kali ini Epoy masih tertahan di sana cukup baik. Kembali satu spike keras. Lagi-lagi nomor 8 Pinayung. Luar biasa. Smash-smash keras yang dilepaskan oleh Taruna pada malam hari ini. Kita nantikan Made. Ah, melebar kali ini servis yang dilepaskan oleh Made. Pindah poin 2-10. Kita nantikan Basusoni lepaskan sudah melalui Noti. Umpan kembali kali ini spike keras. Keluar kali satu spike yang dilepaskan oleh Bila. Bertambah angka 3-10. Masih Novi lakukan umpan kembali kali ini. Gerak tipu dilepaskan oleh Pinayung. Masih tertahan di sana Eka lakukan backtack. Masih coba dikuasai kembali. Ting-ting masih dapat dijangkau oleh Mbak Sosoni. Ada Lulu di sana. Penempatan masih ada Yanti cukup baik kali ini. Oh, apa yang terjadi nampaknya? Made tadi out control. Kita nantikan bertambah angka kembali untuk Mbak Sosoni 4-10. Novi lakukan servis sudah. Receive cukup baik dari Taruna. Upaya penyelamatan dilakukan kembali kali ini. Lisa gerak tipu saja. Masih dapat dijangkau kembali. Ting-ting. Oh, upaya penyelamatan dilakukan. Umpan kembali kali ini. Satu spike keras. Epoy tadi nampaknya keluar. Dari Epoy. Pindah poin 11-4. Kali ini Taruna, nomor punggung 11, Ting-Ting akan melepaskan servis. Lakukan sudah, kali ini miskomunikasi antara Yanti dan Eka. Bertambah angka 12-4. Kita nantikan, kembali Ting-Ting akan melakukan servis. Lepaskan sudah resip Yanti, ke muka cukup baik. Ada Lulu, pelan saja, masih dapat dikuasai kembali. Taruna! Keluar namanya kali ini. Satu spike yang dilepaskan oleh Lucy nomor 6. Pindah poin 5-12. Kali ini Lisa lakukan servis sudah. Ting-ting receive pemuka. Gerak tipu coba dilepaskan. Oh, Epoy sambar saja nampaknya. Masih coba dikuasai oleh Taruna. Masih Taruna. Kali ini Pinayung. Oh, pelan saja. Tadi Bila nampaknya mampu mengimbangi permainan daripada Mbak Sosoni. Kita nantikan nomor 8 akan melakukan servis dari Taruna. Pinayung lakukan sudah. Resip Lisa. Lulu masih dapat diblocking kali ini. Umpan kembali. Penyelamatan kembali dilakukan oleh Bila. Umpan dari Basu Sony. Epoy cukup keras masih tertahan di sana. Umpan kembali kali ini Yanti. Gerak tipu dilepaskan. Masih dapat dikuasai kembali oleh Taruna. Epoy kembali kali ini. Cukup cermat membaca peluang yang terbuka dari Epoy. Pindah poin 6-13. Kali ini Epoy motor serangan dari Pak Susoni. Lakukan servis sudah. Oh, free ball tadi mampu dimanfaatkan cukup baik oleh Eka. 7-13.
Kita nantikan Epoy akan melakukan servis. Lakukan sudah. Umpan kembali kali ini. Backtack coba dilepaskan oleh Pinayung dan berhasil. Kita nantikan 14-7. 7 angka memimpin sementara Taruna atas Pak Sosoni. Masih kita nantikan. Lakukan sudah. Resip di sana Eka. Yanti masih tertahan dari Taruna. Spike keras kali ini. Masih coba dikuasai kembali. Upaya penyelamatan dari Lulu. Umpan kembali ke muka. Satu spike keras menyilang. Masih coba dikuasai. Nampaknya keluar. Satu defense yang cukup baik sebenarnya tadi dari Pak Susoni. Namun keluar 15-7. Kita nantikan Bila kembali akan melakukan servis dari Taruna. Lepaskan sudah. Oh, resip yang tidak sempurna. Ah, kali ini Made nampaknya gagal melakukan defense. Bertambah angka pindah poin kali ini 8-15. Masuk Sony, kali melalui Lulu. Lepaskan servis keras. Mas coba ditahan di sana. Oh, satu spike kali ini. Keluar nampaknya. Smash yang dilepaskan oleh Taruna. Bertambah angka 9-15. Kita nantikan kembali Lulu akan melakukan servis. Lepaskan sudah kali ini nampaknya terlampau datar. Pindah poin kembali 16-9. Lucy akan melakukan servis dari Taruna. Lepaskan sudah. Oh, resip yang tidak sempurna tadi dari Epoy. Bertambah angka kembali 17-9. Cukup tertekan di set yang ke. Dan nampaknya tim out diminta oleh official dari. Cukup tertekan nampaknya pasukan Sony Patrol di game yang ketiga ini. Kedudukan adalah 17-9. Pemimpin 8 angka. Taruna, kita nantikan kali ini Yanti gerak tipu saja. Mas coba terbaca namun gagal melakukan penyelamatan tadi. 10-17. Kita nantikan Mbak Susoni lalu Eka. Kali akan melakukan servis. Lakukan sudah. Resip di sana. Taruna, spike keras kali ini dari Tingting. Masih tertahan. Ah, sayang sekali upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Novi tadi gagal. Pindah poin 18-10. Maya kali ini akan melakukan servis dari Taruna. Lepaskan sudah. Keluar melebar nampaknya. Servis dari Maya tadi. Kita nantikan 11-18. Baso Sony lalu Yanti kali yang melakukan servis. Lepaskan sudah. Oh, resip yang gagal tadi dilakukan oleh nomor punggung 7 yaitu Bila. Bertambah angka 12-18. Semakin memperpendek rentang angka. Baso Sony mencoba kali ini. Satu pergerakan dari Maya masih dapat dikuasai kembali. Epoy cukup baik nampaknya penempatan bola dari Epoy tadi. 13-18. Kembali kali ini Basu Sony. Yanti akan melakukan servis. Kita nantikan. Lepaskan sudah cukup keras. Ada Made melakukan penyelamatan di sana. Umpan kembali. Satu spike keras kali ini. Pinayung masih mampu terbendung. Pinayung kembali. Luar biasa nampaknya. Taruna motor serangan dari Pinayung nomor 8 ini. Kita nantikan kali ini Made. Setter dari Taruna lakukan servis sudah. Resip Eka cukup baik. Epoy, oh sayang sekali nampaknya. Posisi yang kurang tepat tadi dari Taruna sehingga berpindah poin 14-19. Nopi lakukan servis. Ada Maya di sana. Umpan kembali kali ini. Tidak sempurna nampaknya, kita nantikan. Epoy masih dapat dikuasai kembali. Ting-ting.
tidak tertahan sama sekali saudara-saudara penonton. Satu spike keras yang dilepaskan oleh Ting-Ting mampu membongkar daripada pertahanan Basu Sony. Kita nantikan Ting-Ting lakukan servis sudah. Yanti resit ke muka. Oh, umpan yang tidak terarah tadi dari Nopi. Kita nantikan satu spike keras kali ini. Luar biasa kembali Pinayung. 21-14. Cukup jauh tertinggal saudara-saudara penonton di game yang ketiga saat ini. Masih kembali Taruna akan melakukan servis melalui Ting-Ting. Kita nantikan. Lakukan servis sudah. Risik Yanti. Upaya penyelamatan dilakukan. Kali ini Yanti gagal melakukan satu penyelamatan saja, maksudnya 22-14. Masih Ting-Ting kembali akan melakukan servis. Oh, gagal kali ini servis dari Ting-Ting. Pindah poin untuk Bakso Sony 15-22. Lisa lakukan servis. Coba dikuasai. Oh, risik yang gagal dari Epoy. Free ball sebenarnya namun tidak mampu dimanfaatkan dan cukup baik. Bertambah angka 23-15. Kita nantikan. Lakukan servis sudah. Ah, gagal risik yang dilakukan oleh Lisa. Dan match point 24-15. Kita nantikan Pinayung lakukan servis. Kali ini kontrol yang cukup baik. Keluar memanjang nampaknya. Bertambah angka pindah poin 16-24. Epoy lalu lakukan servis. Resip cukup baik Ting-Ting. Oh, nampaknya free ball tadi Lulu. Masih coba dikuasai kembali. Satu spike keras dan berhasil mengakhiri pertandingan di game yang ketiga saat ini. Unggul sementara SMK Taruna atas Bakso Sony Patrol. Saat ini pernikahan, insya Allah sebentar lagi para kanit akan meluncur ke lapangan. Dan dari Puskes Kecamatan Pasir Sakti maupun dari Kecamatan dan Koramil, bahwa besok ada gerai vaksin. Ada gerai vaksin di Desa Pasir Sakti, Balai Desa maupun Mekarsari pada pukul 9. Silakan Bapak Ibu yang belum melaksanakan vaksin, vaksinasi 1, 2, 3, besok bisa menghadiri gerai vaksin di Aula Balai Desa Pasir Sakti dan Mekarsari. Ya, ini alhamdulillah Bapak Kepala Desa Mekarsari juga hadir di tengah-tengah kita. Karena dengan vaksin itu kita akan sangat mudah di dalam mengurus segala administrasi dan segala kepentingan. Mungkin itu Pak Yanto ya. Terima kasih kepada seluruh pengunjung dan penonton yang sudah memarkir kendaraan, membeli tiket kursi. Mudah-mudahan nyaman. Dan pertandingan ini akan berlangsung sampai 6 Agustus. Insya Allah nanti 8 besar kita akan menyuguhkan pemain-pemain dari seberang untuk menghibur Bapak Ibu yang sudah haus sekian bulan, sekian tahun tidak ada hiburan bola voli. Terima kasih Pak Yanto. Baik, terima kasih informasi yang disampaikan langsung dari beliau Bapak Kepala Desa, Desa Pasir Sakti. Ya saudara-saudara, sama-sama kita saksikan di lapangan, yaitu dua sama game yang keempat ini. Lakukan cemas, masih bisa kembalikan. Angkat kembali, ceker, masih kembalikan lagi. Kali ini angkat mati, cemas keras. Masuk saudara semas yang dilakukan nomor punggung 11 tadi, saudari Ting-Ting, membuahkan poin tentunya 3-2. Lakukan sudah kali ini. Resit yang kurang sempurna dari Lisa menambah angka kembali tentunya untuk SMK. Nomor 22 akan lakukan semaya. Timang-timang lakukan tinggi datangnya. Terima sudah angkat kali ini. Cemes masih kembalikan dari Eka tadi. Angkat kembali bagian belakang keras. Menggubal net masuk ke pertahanan lawan.
walaupun sempat jongkok Lisa tadi untuk menyelamatkan bola, namun tetap gagal juga. 5-2 masih Maya lakukan se. Lakukan sudah, terima kali ini angkat join sama penyelamatan bola saja dari Yanti, angkat kali ini cekar keras, masih kembalikan, conteng saja bola masuk, kali ini SMK bergantik keras dari belakang, masih kembalikan, kali ini Lisa lakukan jemes, kembalikan lagi, kejar saudara Made, penyelamatan ke belakang, kali ini dari Pak Susan, ya terblocking Lisa, kalah jur, kalah enam rupa-rupanya, bola terbentung dan tidak nyebrang. Poin tentunya untuk SMK, masih nomor punggung 2 saudara Maya lakukan sudah, angkat dari ini habis komunikasi antara Lisa dan Lulu tadi membuahkan poin kembali 7-2. Masih Maya akan lakukan se dari SMK Taruna, kali ini resit kurang sempurna namun masih bisa selamatkan. Angkat tadi ini, angkat kembali, cemas jeger. Masuk saudara-saudara, cemasan yang berikut begitu keras dari nomor punggung 8, Pinayung. Sehingga kali ini tim out langsung dari lapangan Merdeka Desa Pasir Sakti. Maya masih timang-timang. Jadi di game yang ketiga, Maya mengantongi beberapa poin. Kali ini sudah 3-4 poin, namun kali ini gagal, terlalu rendah melakukan saudari Maya tadi, pindah poin 3-8. Lakukan dari bakso, angkat kali ini cemas keras, namun ya rupa-rupanya masuk saudara-saudara. Hakim garis Bung Surato menunjuk in. Nek benderanya munggah berarti out. Benderanya medun kok. Lakukan kali ini stopper SMK. Sama itu blocking kembali. Nomor 6 mantan Makdam tadi. Sehingga poin menjadi 10-5. Lakukan Madi stopper dari SMK. Angkat kali ini. Penyelamatan Yanti masih selamatkan, angkat Made, cemas keras, resit yang kurang sempurna dari Yanti tadi, walaupun sudah mengena tapi bola melebar, poin kembali saudara-saudara 11-5, 3 maksud kami, orang tak kita mas tulisannya, lakukan sudah, bola nyebrang, kali ini, ya. Poser masih posisi di belakang, sedangkan bola sudah lari kencang, sehingga susah untuk diantisipasi. 4-11. Lakukan sudah keras datangnya, Lisa tadi lakukan se, tipuan saja masih selamatkan, kemes pelan masih kembalikan, angkat kali ini, ceger! Masuk saudara-saudara, laki-laki nomor 8, Inayuk lakukan cemas dengan kerasnya. Semka lakukan se. Kali ini angkat sebeng 7. Seberangkan saja, angkat kembali. Cemas masih bisa selamatkan. Angkat kembali. Ya, cemas masih kembalikan lagi kali ini. Penyelamatan dari SMK lewat ting-ting. Angkat kembali sebeng 7. Nah, ya. Madam lakukan penyelamatan kali ini. Tipuan saja, masih kembalikan, hampir tumburan dengan kawannya, Madi kali ini ke belakang, umpan Madi sampai 7, cekar, masih kembalikan, angkat seberangkan bola, ya relay panjang, ke belakang lagi, terima Lisa di sana, angkat, cemas keras, masuk saudara-saudara, memang lebih dari 25 pukulan bola hidup. Kali ini poin tentunya untuk Paso Sony 5-12. Kali ini resit kurang sempurna. Jeng ting ting. Ayu ting ting. Sesuai tanggapan Yodo. Jadi kan menang ke paling. Ya kali ini lakukan. Dari Paso Sony. Jadi datangnya terima ting ting.
angkat kali ini ya tipuan saja. Memang begitu cantik tipuan yang dilakukan dari pemain SMK nomor punggung 2 tadi. Kali ini poin lakukan walaupun tidak terlalu keras, angkat kali ini Kinayong tadi cemas terblocking, masih selamatkan. Angkat tadi paketik, oh pelan saja namun terarah, mati langkah pertahanan belakang dari Pak Sosoni nomor punggung 7 cenglulut tadi, membuahkan poin menjadi 14-6. Lakukan juga Kinayong, angka tipuan yang sangat cantik dilakukan Novi tadi nomor punggung 12 7-14. Tertinggal cukup jauh, masih separuh angka didapat dari Pak Sosoni. Lakukan sudah kali ini angka rencana nomor punggung 7, lakukan cemas, masih kembalikan angka kembali sudah 7 cemas, tidak terlalu keras namun pasti nomor punggung 5 Eka tadi membuahkan poin 8-14. Lakukan madam kali ini, datar datarnya terima angkat Made, cemas keras menukik. Memang pemain-pemain muda ya, umpannya juga enak, mukulnya lebih enak, pemainnya pendek, jempingnya dur. Ya angkat kali ini lakukan SMK. Tadi kali ini penyelamatan saja Jeng Yati, angkat Made nomor punggung 2 jeger terblocking namun masuk. Masuk saudara-saudara, semasa yang dilakukan nomor punggung 2 saudari Maya. Kali nomor 7 lakukan sebila hilang Semka Taruna, datang-datangnya terima kali ini angkat cemis Ika, sempat terblocking bola nyebrang, pindah poin tentunya 9-16. 9-16 saudara-saudara, masih timang-timang Yati, lakukan sudah tinggi datangnya, seberangkan saja Madi, baper dari SMK Taruna. Memang bodinya cukup gempal tinggi Madi ini, membuahkan poin 17-9. Lakukan Pinayung, angkat kali ini 8-7 berebut bola sana, namun melakukan kesalahan saudari Lisa, time out tentunya diminta ya Lisa. Kalau beberapa tahun yang lalu ya saudara, kita lanjutkan lagi kali ini skor 18-9. Di game yang keempat masih timang-timang bola, lihat lawan posisi yang kosong, pergantian pemain rupanya, ditarik Yanti masuk nomor punggung 9 Epai tadi, rupanya cukup menguras stamina, harap maklum Yanti usianya ya cukup dikatakan lebih dewasa dibanding anak-anak SMK. Ya tipuan dilakukan Lisa, masih selamatkan akan ceker peketek, masih kembalikan ya seberangkan saja, namun kontrol yang sangat akurat nomor punggung 2 tadi Maya, bola keluar sehingga poin 19-9. Dan bila mana game yang keempat dimenangkan SMK, maka berakhirlah sudah pertandingan untuk bola voli putri ini. Angkat ya conteng saja, masih kembalikan angkat Lisa, selamatkan saja, terima kali ini SMK angkat, gak jadi jeger, rupa-rupanya umpannya keliwat, kalau bahasa Inggrisnya in the gag, jadi susah untuk melakukan pukulan. Ya saudara, kali ini akan lakukan dari Pak Sosani, angkat maju jeger, masih kembalikan angkat kembali, bola nyebrang rupa-rupanya, selamatkan angkat, namun bola liar, masih kembalikan lagi, angkat kembali, seberangkan kali ini Pak So lakukan cemas Lisa, masuk saudara-saudara, pindah poin tentunya 10-19 berapa? 11-19 mas,
Awas, jangan salah. Ya. Masih timang-timang. Lakukan sudah. Terima kali ini, SMK angkat, cekar, terblocking, masih rupa-rupanya keluar, dibiarkan, tak kira diterima oleh Pak Jeble ngapusi ya pemain itu, ngasem ini. Ya saudara-saudara, masih timang-timang bola, pemain yang centil, cantik ini dari SMK, terima angkat kali ini, ya cemes, masih lakukan, jeblangan saja SMK. Angkat kembali ke belakang, namun mati langkah Jeng Maya, Jeng Lucy ini. Sehingga poin 12-20 di game yang keempat masih akan lakukan dari Pak Susani. Angkat kali ini, keras sekali terblocking. Bola mental dan masuk ke kandang lawan. 21 saudara-saudara, 12 angka terbalik, 12-21 dibolak-balik Pangga. Ya, lakukan kali ini. Made, lakukan saya angkat, ceger, masih bisa selamatkan. Angkat Made, cemekas, dibiarkan. Bola nyebrang, namun sayang keluar. Saudara-saudara, 22. 22, 12-22. Ya, lakukan sudah, dibiarkan kontrol yang kurang akurat dari Eka tadi membuahkan poin menjadi 23. Tinggal 2 angka untuk menyelesaikan game yang keempat. Lakukan sudah kali ini. Ya, seberangkan saja, terima dengan tangan satu, angkat. Ya, seberangkan saya saja, nomor punggung 6, Lucy tadi. Cekir keras, namun kali ini resik yang kurang sempurna dilakukan dari skaper saudari Madi tadi, sehingga pindah poin 13-23. 10 angka masih tertinggal. Lakukan sudah kali ini penyelamatan, seberangkan saja Madi, angkat kali ini, cekir terblocking, bola mental dan masuk. Cuma yang dilakukan Epi tadi membuahkan poin kali ini 14-23. Lisa lakukan sel, terima sekali ini angkat, penyelamatan saja ke belakang, terima kali ini angkat, cemes kembali, mengubah net, masih kembalikan, angkat, lakukan cemes tidak terlalu keras, namun miskomunikasi dari pemain belakang. Saudara-saudara, next point atau last one, penutup tentunya, tinggal satu angka di game yang keempat ini. Akan lakukan se-ting-ting, pemain yang jangkung. Selesai dengan mudahnya game yang keempat ini. Akan dilakukan jabat tangan dari kedua tim. Ucapkan selamat tentunya untuk pemenang dari SMK Taruna.